Wakil Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah Selatan Aceh. Memasuki hari kedua, Wagub berkunjung ke Masjid Al Munawara yang berada di Kampung Bukit Gading, Kecamatan Kota Bahagia. Kunjungan pria yang akrab disapa Mualim itu adalah untuk meninjau pembangunan Masjid Al Mawaddah. Tiba di lokasi pembangunan masjid, Wagub berserta rombongan diterima langsung oleh Camat Kota Bahagia, Imam Masjid dan panitia pembangunan masjid. Usai sarapan bersama dengan masyarakat dan para pengurus masjid, Mualim pun dipesijuk oleh sejumlah ulama, diantaranya Walid Marhaban dan Tubul Kaini. Dalam kunjungan tersebut, Mualim juga menyerahkan bantuan kubah masjid kepada panitia pembangunan Masjid Al Mawaddah Rabu 7 September 2016. Wagub berharap bantuan pembangunan kubah Masjid Al Mawaddah dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga masjid kebanggaan masyarakat Bukit Gading itu dapat segera selesai dan masyarakat dapat beribadah dengan nyaman.